Akun Twitter @eliakul membagikan salah satu destinasi wisata dekat pantai yang ada di Gunung Kidul. Belum lama dibuka untuk umum, tempat ini dinilai mirip seperti beach club yang ada di Bali. Penasaran bagaimana penampakan wisata baru beach club? Nah, sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini dan nyalakan loncengnya agar Like Indonesia bisa terus berkembang dan memberi info menarik buat kamu. Elia membagikan 3 buah potret suasana tempat wisata yang berada di tepi salah satu pantai di Gunung Kidul tersebut. Dalam foto pertama, terlihat suasana restoran yang terletak di tebing menghadap ke arah pantai. Lautan berwarna biru, pasir putih, dan tebing berwarna hijau membuat tempat ini sangat indah untuk dinikmati. Selain itu, di antara meja dan kursi yang serba putih juga terpasang payung-payung kecil untuk melindungi dari sinar matahari. Foto lainnya menunjukkan tangga menuju lokasi tersebut yang juga identik dengan warna putih. Setiap 2 anak tangga terdapat tulisan selamat datang dalam berbagai bahasa di dunia. Tidak hanya memiliki pemandangan yang megah untuk sebuah tempat makan, lokasi wisata ini juga memiliki sebuah kolam renang. Layaknya beach club di Bali, pengunjung bisa mengadakan pesta kolam di tempat ini. Dibuka untuk umum 13 September lalu, beach club terletak di kawasan Pantai Ngandong, Tepus, Gunung Kidul. Dari Yogyakarta, tempat ini bisa ditempuh dengan waktu perjalanan sekitar 2 jam. Untuk bisa berkunjung ke sana, pengunjung perlu melakukan reservasi terlebih dahulu. Dikarenakan masih berada dalam kondisi pandemi, ada pembatasan pengunjung setiap harinya. Pengunjung yang datang juga harus memesan menu paket yang dibanderol dengan harga mulai dari Rp100.000 per orang. Setelah memesan dan membayar paket yang dipilih, pengunjung baru diperbolehkan masuk.